السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم di antara sebab lainnya diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah SWT senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bertakwa yang asal katanya dari kata wiqayah, yaitu perisai. Maka hakikat bertakwa adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Kita membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari takwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba'a bani adama bil haq, dan sampaikan kepada mereka berita kisah tentang dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil. Sampaikan kepada mereka tentang kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salam dengan sebenar-benarnya. Apa yang terjadi? Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua memberikan kurban, melakukan kurban, memberikan sesembahan hewan kurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dua kurban ini, yang satunya diterima oleh Allah, yang satu lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Apa yang terjadi? Qala la aqtulanna. Kurban yang tidak diterima oleh Allah SWT, orangnya berkata, qala la aqtulan, aku akan membunuh engkau. Apa jawabannya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ikhlas itu termasuk ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas. Allah memerintahkan kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, sesungguhnya salatku, وَنُسُكِي, dan ibadah kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab diterima ibadah lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lainnya, di antara sebab diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-iktar minal a'malis shalihah. Banyak-banyak melakukan amal saleh lainnya. Karena apa? Karena amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan kita melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Ketika kita berupaya untuk melakukan amal saleh lainnya selain dari apa yang kita lakukan,
maka itu adalah merupakan bentuk usaha yang kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kegigihan kita, kesungguhan kita, harapan kita agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijlahu allati yamshi bihima wa yadahu allati yabtishu bihima. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah nafilah yang disunahkan oleh Allah SWT, kecuali Allah akan cintai hamba tersebut. Ketika seorang hamba senantiasa berupaya beribadah kepada Allah, bukan hanya melakukan ibadah-ibadah yang wajib saja, namun dia juga berupaya untuk menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka ketika dia berupaya melakukan ibadah-ibadah lainnya, memperbanyak ibadahnya di sisi Allah SWT, hal itu akan membuat dia semakin dicintai oleh Allah SWT. Apa yang dia dapatkan ketika dia dicintai oleh Allah SWT? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau dia dicintai oleh Allah SWT, seluruh perbuatannya akan diarahkan oleh Allah menuju kebaikan. Pendengarannya mendengarkan yang baik, penglihatannya melihat yang baik, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya akan melakukan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menjelaskan di dalam Al-Qur'an, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan serupa. Maka apabila suatu ibadah diterima oleh Allah SWT, maka Allah akan permudah untuk melakukan ibadah yang lainnya. Kalau kita mendapatkan diri kita masih susah untuk melakukan salat, melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka satu tanda tanya besar yang harus kita tuliskan, kita letakkan di hadapan diri kita, sudahkah kita beribadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab-sebab diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita membicarakan sebab-sebab diterimanya amal ibadah di sisi Allah SWT, maka tentu ada pula sebab-sebab ditolaknya amal tersebut. Kalau tadi kita menyebutkan sebab diterimanya amal ibadah di sisi Allah SWT adalah ikhlas, mentauhidkan Allah SWT, maka hal pokok yang menyebabkan suatu ibadah itu ditolak adalah ketika seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau sekiranya engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, maka niscaya Allah akan menghapuskan, melenyapkan segala amal perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan Allah pun menjelaskan, ana aghna syuraka'u 'ani syirk. Sesungguhnya aku adalah zat yang paling kaya, yang maha kaya, tidak butuh kepada sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka bihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirka. Siapa yang melakukan sebuah amal ibadah, dia mempersekutukan Allah di dalam ibadah tersebut, maka Allah akan tinggalkan dia, Allah tinggalkan amal perbuatannya, Allah tinggalkan dia dan sekutuannya. Dan di hari kiamat amal ibadahnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah SWT. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alna haba'an mansura. Kami mendatangi amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia dahulunya, dan kami jadikan amal perbuatan mereka ibaratnya seperti habaan mantura, debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT.
Jadi hati-hatilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Mengharapkan tujuan dunia, melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian, bukan karena mengharapkan ridha Allah SWT, itu adalah satu bentuk kesyirikan. Mengharapkan pujian, mengharapkan ketenaran, itu adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang mana pelakunya tidak akan diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara sebab tertolaknya amal ibadah seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia beramal tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal perbuatannya tertolak. Tidak cukup hanya sebatas niat ingin kebaikan. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ada salah seorang di antara mereka yang ketika berkurban dia menyembelihnya sebelum pelaksanaan salat Id. Tujuannya apa? Tujuannya biar sesudah salat nantinya makanan sudah matang. Jadi bisa langsung disantap sesudah salat. Kalau sekiranya disembelih sesudah salat, kan masih perlu waktu lagi untuk mengerjakannya, kemudian memasaknya. Nah, sahabat ini punya inisiatif, tujuan baik, biar sesudah sholat bisa langsung dimakan. Maka dia sembelihlah hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Maka sesudah pelaksanaan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seekor kambing yang sudah tersembelih. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah memerintahkan untuk mengganti dengan kambing lainnya sebagai ganti dengan dari kambing yang sudah disembelih. Karena kambing tersebut tidak dinilai sebagai sebuah udhiyah, tidak dinilai sebagai sebuah sedekah, tidak dinilai sebagai sebuah kurban, namun hanya dinilai sebagai sebuah sedekah biasa saja. Jadi harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berkurban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am, hewan ternak dalam pemahaman bahasa Arab itu adalah unta, sapi, kambing. Nah, kalau ada orang yang berkurban, contoh misalkan dia ingin berkurban tapi karena tidak mampu membeli unta, tidak mampu membeli sapi, tidak mampu membeli kambing, mampunya hanya membeli ayam. Dia niatkan berkurban dengan menyembelih ayam. Ayam dimakan, namun tidak dihitung sebagai kurban karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus meneladani apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal lainnya yang dapat menyebabkan amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa melakukan kefasikan, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, justru membangkang terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fasik artinya keluar dari ketaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis.
kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dahulunya adalah kalangan dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih, namun dia keluar dari ketaatan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan dia bersujud, dia tidak mau sujud. Maka setiap orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka orang tersebut disebut dengan fasik. Dan kefasikan ini bertingkat-tingkat. Ada kefasikan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama, ada kefasikan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama. Nah, kefasikan ini itu diantara penyebab ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Anfiqu taw'an, infakkanlah harta kalian baik secara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala, atau karena terpaksa. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu lan yataqabbala minkum, itu tidak akan diterima dari kalian. Apa sebabnya? Annakum kuntum qauman fasiqin, karena kalian adalah kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga berupaya menampakkan kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah dengan mentaati Allah dengan setaat-taatnya, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal lainnya yang menyebabkan ibadah seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila ibadah tersebut dia lakukan dari hasil usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin." Siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebuah kurma, satu buah kurma, "min kasbin thayyibin," dari hasil usaha yang baik, hasil usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa innallaha wala yaqbalullahu illa thayyib," dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan satu buah kurma dari hasil usaha yang baik, yang halal, maka Allah SWT, kata Rasulullah, "Wa inna allaha yataqabbaluha biyamini," Allah akan menerimanya dengan tangan kanan Allah SWT. Dan Allah akan mengembangkan, Allah akan menumbuhkan kebaikan tersebut, Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Mafhum mukhalafahnya apa? Sesuatu yang dilakukan dari hasil usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berakibat hal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, usaha-usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia berupaya melakukan sesuatu dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuahkan
hasil di mana dia akan dimudahkan oleh Allah SWT di dalam melakukan ibadah tersebut, dan Allah SWT akan menerima ibadah tersebut. Sebaliknya, orang yang melakukan sesuatu dari jalan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah SWT tidak akan menerima ibadah yang dia lakukan. Ini diantara hal-hal yang menyebabkan ibadah tersebut tertolak. Di antara yang disampaikan oleh Allah SWT, disampaikan oleh Rasulullah SAW, agar kita menjauhi sebab-sebab hal-hal yang dapat menyebabkan ibadah kita tertolak, dan kita melakukan hal-hal yang menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ini penyampaian singkat yang terkait dengan diterimanya amal ibadah kita, khususnya ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri majelis kita kali ini, kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, bagaimana hukumnya dan apakah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul inna a'zani Allah wa iyyakum. Pada asalnya ibadah kurban itu hanya disyariatkan bagi al-ahya, orang yang masih hidup. Tidak disyariatkan bagi orang yang sudah meninggal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man wajada sa'atan falam yudahi, siapa yang memiliki kelapangan harta. Ini ditujukan kepada orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati? Tentu orang yang masih hidup. Karena Rasulullah menyebutkan man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelebihan harta. Mungkin akan ada yang bertanya, saya ingin berbakti kepada orang tua saya. Dulu orang tua saya tidak memiliki cukup harta untuk berkurban. Sekarang saya sudah memiliki harta dan saya ingin berbakti atas orang tua saya. Saya ingin berkurban atas orang tua saya. Ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya akan didapatkan pula oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga dinilai sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika manusia itu meninggal dunia, maka seluruh ibadahnya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh. Anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak saleh hasil didikan siapa? Didikan orang tua. Maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Begitu pula, mungkin ada yang bertanya, perlukah kita menghadiahkan pahala kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia saat ini itu juga diperoleh kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang melakukan kebaikan tersebut. Maka setiap salat yang dilakukan oleh kita saat ini itu juga akan tersambung pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa kita niatkan pun itu sudah didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tadi kita mengatakan bahwa
kurban yang kita lakukan itu juga pahalanya akan didapatkan oleh orang tua kita. Ada satu pertanyaan lagi terkait dengan pertanyaan yang sama ini, bagaimana hukumnya berkurban atas orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal ini bisa kita kategorikan menjadi tiga kategori. Yang pertama, orang yang sebelum meninggalnya dia, karena dia melihat sebentar lagi akan ada pelaksanaan Idul Adha dan dia memiliki harta, dia menulis wasiat terlebih dahulu. Kalau sekiranya aku meninggal nanti sebelum waktu Idul Adha, maka ambillah sebahagian dari hartaku ini dan lakukanlah kurban. Maka dalam kondisi seperti ini wajib kita menunaikan wasiat ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman baddalahu ba'da ma sami'a fa inna ma ithmu 'alal ladzi yubaddiluna. Siapa yang mengganti wasiat maka orang tersebut akan mendapatkan dosanya. Jadi orang ini boleh. Kondisi yang kedua, orang yang mana kita berkurban dan kita juga berniat berkurban atas anak kita atau istri kita yang sudah meninggal, kita sebagai kepala keluarga, maka kurban ini juga nilainya sah. Karena apa? Karena seorang kepala keluarga ketika dia berkurban maka itu sudah mengcover, mencakup seluruh anggota keluarganya, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Kategori yang ketiga adalah orang yang meninggal, dia tidak meninggalkan wasiat, bukan pula termasuk ke dalam orang yang menjadi tanggungan kita, namun kita mengeluarkan harta kita berkorban atas orang tersebut. Ini tidak ada ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Khadijah, dan Rasulullah tidak pernah melakukan korban atas nama Khadijah. Wallahu taala a'lam. Apakah diterima ibadah kurban seseorang yang berkurban namun yang bersangkutan tidak pernah atau jarang melaksanakan salat lima waktu? Orang yang tidak salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya batas pemisah antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang tidak salat maka dia kafir. Ibadah tersebut hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala minhum mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka meninggal dalam kondisi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala lan yutaqabbala minhum, tidak akan diterima dari mereka. Falan yuqbala minhum, tidak akan diterima dari mereka mil'ul ardi dhahaba, emas walaupun seberat bumi. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka meninggal dalam kekufuran. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang tidak salat bukan berarti kita mengatakan sudah tidak usah berkurban saja, bukan. Namun yang paling penting diperbaiki adalah perbaiki salatnya. Kita ingin beribadah maka perbaiki salat kita. Lakukan salat tersebut.
Bolehkah berkurban untuk anak atau cucu yang masih kecil atau belum balig? Ini sudah kita sampaikan jawaban tadi bahwa kepala keluarga atau misalkan seorang kakek dia berkurban, maka itu sudah mencakup atas anaknya selama dia masih tanggungan, atau cucunya, semuanya yang masih di bawah tanggungannya itu sudah tercakup. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban atas keluarga beliau dan juga atas umat-umat beliau. Mohon dijelaskan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tata cara penyembelihan kurban menurut yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan waktunya adalah ketika sesudah pelaksanaan salat Id. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita menyembelih, hendaknya pisau yang kita pakai itu benar-benar tajam. Karena Rasulullah SAW pernah meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha, halummil mudyata thummashhadhiha. Wahai Aisyah, berikanlah pisau, kemudian tajamkanlah pisau tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya. Namun kadang-kadang ada pula hewan kurbannya sudah ditidurkan, ingin disembelih, namun pisaunya belum ditajamkan pisaunya di depan hewan kurbannya. Ah, caliat ada yang pisau lamang kile. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada salah seorang sahabat yang dilihat melakukan hal tersebut oleh Rasulullah, apa yang beliau katakan? Apakah engkau akan membunuh hewan ini dua kali? Itu menyakitkan kepada hewan. Hewan itu juga memang tidak punya akal, namun punya perasaan. Begitu pula menyembelih hewan di dekat hewan lainnya, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, sesudah kita menajamkan mata pisau tersebut, ketika kita menyembelih hewan tersebut harus menghadap kiblat. Kemudian sesudah itu kita letakkan kaki kita di atas leher hewan tersebut. Jangan disakiti hewan tersebut, dan kita membaca bismillah, Allahu akbar, dan diperbolehkan juga kita atau dianjurkan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza minka walak, sesungguhnya ini adalah dari engkau dan bagi engkau ya Allah. Ya Allah, Allahumma taqabbal hadza. Ya Allah, terimalah hal ini. Terimalah kurban ini. Jadi, ini diantara tuntunan berkurban yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling inti adalah kita menajamkan mata pisau tersebut, tidak menyebabkan hewan tersebut tersakiti, kemudian menghadap kiblat, kemudian jangan lupa kita membaca basmalah. Membaca bismillah menunjukkan bahwa hewan sembelihan tersebut disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Tuntunan takbir saat Idul Adha adalah takbir muqayyad sampai terakhir hari tasyrik. Yaumut Tasyrik ini adalah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Bahkan para sahabat mereka keluar ke jalan-jalan, mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bertakbir, memperbanyak bertakbir.
Ini pertanyaan lain terkait dengan bagaimana lafaz takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu lafaz yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tambahan-tambahan yang lainnya itu lebih baik dihindari. Kita harus meneladani lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang harus dilakukan oleh peserta kurban menjelang penyembelihan hewan kurbannya menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin berkurban ketika telah masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, sampai waktu penyembelihan hewan kurban, sampai sebelum hewan kurbannya disembelih, itu dia tidak diperbolehkan untuk memotong kukunya dan memotong rambutnya. Siapa yang sudah berniat atau memiliki hewan kurban untuk dikurbankan, maka di antara larangannya adalah dia dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya. Begitu pula diperbolehkan seseorang memberikan tanda kepada hewan kurbannya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memintal tali dijadikan sebagai kalung yang dikalungkan kepada hewan kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita diperintahkan untuk menggemukkan hewan kurban. Menggemukkan hewan kurban tersebut. Semakin gemuk hewan tersebut itu semakin afdal. Allahu a'lam. Kalau seandainya kita berkurban tapi bukan kita yang menyembelih hewan kurban tersebut, bagaimana hukumnya? Boleh, kurbannya sah. Menyembelih hewan kurban itu dengan tangan sendiri itu hukumnya sunnah. Kalau sekiranya kita mampu untuk menyembelih sendiri, silahkan. Namun kalau sekiranya tidak mampu, boleh diwakilkan oleh orang lain. Menahan makan dan minum sampai salat Idul Adha selesai itu termasuk puasa atau tidak? Kalau puasa itu mulai dari menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun menahan makan dan minum sampai pelaksanaan salat Idul Adha ini tidak dihitung sebagai puasa, namun itu adalah tuntunan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Idul Adha beliau tidak makan kecuali sesudah pelaksanaan salat Idul Adha. Adapun saat Idul Fitri, sebelum pergi melaksanakan salat Idul Fitri, beliau memakan beberapa biji kurma. Memakan beberapa buah kurma. Wallahu a'lam. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pemimpin-pemimpin kita. Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, ini mungkin satu hal yang perlu juga kita cermati di sini, bahwa kondisi yang kita alami termasuk di dalamnya adalah pemimpin yang kita dapatkan itu tidak jauh dari gambaran bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Demikianlah kami jadikan sebahagian orang yang zalim sebagai wali atas orang yang zalim pula. Maka kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim, maka itulah kondisi kita beragama. Kalau kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pemimpin yang baik pula.
Bagaimana kita menghadapi pemimpin yang zalim seperti ini? Apakah kita diperbolehkan menghujat, diperbolehkan menggunjing pemimpin tersebut? Tetap tidak diperbolehkan. Tetap kita tidak diperbolehkan menggunjing pemimpin walaupun dia berlaku zalim. Karena itu termasuk diantara ghibah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut selama bukan merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi hak kita yang mungkin tidak kita dapatkan dari pemimpin tersebut. Sudahkah kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita di dalam salat yang kita lakukan? Jangan kita hanya bisanya menggunjing saja. Sudahkah kita mendoakan orang lain? Kita berharap orang mendapatkan hidayah. Sudahkah kita mendoakan orang yang kita dakwahi tersebut? Karena kebanyakan di antara manusia saat ini terlalu percaya dengan kemampuan dirinya, lupa akan satu hal yang merupakan hal utama yang menentukan keberhasilan seseorang di dalam perbuatan yang dia lakukan, yaitu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada tuntunannya kurban disyariatkan menuliskan nama masing-masing yang berkurban dengan kertas lalu dikubur bersama-sama dengan darah hewan kurban tersebut? Tidak ada. Tidak ada tuntunan menulis nama-nama orang yang berkurban kemudian dikubur dengan darahnya. Tidak ada. Dan setelah berkurban menunaikan salat sunat kurban, ini juga tidak ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz, tolong jelaskan Allah ada di mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang wajib kita yakini. Yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan buka pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bagaimana? Karena tidak mungkin kita mengetahui bagaimananya. Karena apa? Kita tidak belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya antum ada yang bertanya kepada antum, bagaimana rupanya Ustadz yang akan menyampaikan tabligh akbar pada tanggal 18 sudah maghrib, kita belum pernah ketemu, antum tentu tidak akan dapat menggambarkan karena antum belum melihat. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dapat menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakini seperti apa yang disampaikan. Apa yang tidak disampaikan, jangan kita pertanyakan. Karena kewajiban kita hanya meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah memakai peci itu termasuk ke dalam sunnah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian, berhiaslah kalian dengan sebaik-baiknya, inda kulli masjid, setiap kalian sujud, setiap kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka memakai peci juga diantara hal yang disunnahkan. Apakah salat di rumah boleh bagi laki-laki? Salat laki-laki di rumah salatnya sah, namun dia berdosa. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laqad hamamtu bi rajulin fayahtatib thumma amura rajulan laqad hamamtu an amura rajulan fayahumun nas thumma antaliqu ila unasin la yashhaduna as-salah fa ahriqu alaihim buyutahum. Rasulullah menjelaskan, aku berkeinginan memerintahkan seseorang untuk menggantikan aku mengimami manusia, dan aku mencari orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, mencari laki-laki balig yang tidak melaksanakan sholat jamaah, fa ahriqa alaihim buyutahum, yang rumahnya kemudian aku akan membakar rumah mereka. Membakar rumah termasuk perbuatan yang diharamkan karena menghancurkan harta orang, ini tidak diperbolehkan. Namun Rasulullah berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. Maka para ulama menjelaskan, tidak mungkin Rasulullah berkeinginan melakukan sesuatu yang diharamkan karena orang tersebut meninggalkan sesuatu yang disunahkan. Tidak mungkin. Tentu Rasulullah berkeinginan melakukan hal yang dilarang ini karena sesuatu yang dia tinggalkan itu juga merupakan satu kewajiban. Maka ini merupakan dalil bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Ini pendapat yang kuat bahwa salat berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Di antara dalil yang lainnya, Allah SWT menyebutkan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ini menunjukkan jamaah. Wallahu a'lam. Kalau kita ingin berkurban akan tetapi kita masih ada tanggungan hutang piutang, bagaimana hukumnya? Hutang adalah salah satu hal yang banyak saat ini orang meremehkannya, yang mana hutang ini sebenarnya bukan perkara yang remeh, namun sesuatu yang harus kita berhati-hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan orang yang masih ada tanggungan hutang. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang yang masih punya hutang, apakah boleh dia berkorban? Sebaiknya orang yang punya hutang ini menyampaikan terlebih dahulu kepada orang yang memberikan hutang tadi untuk memakai uang ini dia pakai untuk berkurban, apakah diizinkan atau tidak. Kalau tidak, tunaikan kewajiban hutang tersebut terlebih dahulu. Adapun keinginan dia untuk berkurban, insya Allah sudah dituliskan sebagai sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memberikan hutang juga diantara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau sekiranya kita melihat orang yang berhutang tersebut mengalami kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, tangguhkan sampai mendapatkan kelonggaran. Wa antasaddaqu, dan kalian bersedekah itu lebih baik. Apakah hukumnya berkurban dengan cara berhutang? Boleh. Orang yang ingin berkurban walaupun dengan cara berhutang boleh. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bahwa untuk berkurban itu seseorang kalau sekiranya dia tidak mampu, dia
dianjurkan untuk berhutang. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya berhari raya tidak ikut kepada pemerintah? Dalam hal ini lebih baik kita mengikuti kepada pemerintah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti jamaah, sebagaimana beliau menyampaikan bahwasanya as-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Saat berpuasa itu adalah ketika manusia berpuasa, dan al-fitr berbuka itu adalah ketika manusia berbuka. Maka untuk menjaga agar kita senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, maka kita melakukan Id berhari raya sesuai dengan ketetapan pemerintah. Wallahu a'lam. Apakah sah haji seseorang karena telah tua atau telah udzur, lalu hajinya dikerjakan oleh orang lain atau diupahkan, atau tidak bisa berangkat haji karena sudah tua? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Al-istita'ah, kemampuan di sini bukan hanya termasuk ke dalam istita'ah maliyah, kemampuan dari sisi harta, namun juga kemampuan dari sisi fisik. Orang yang tidak mampu dari sisi fisiknya, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau sekiranya dia sudah tua, fisiknya tidak mampu, namun dia berangkat, kemudian nanti di sana tawafnya dia dibantu, misalkan dengan kursi roda, dia duduk kemudian ada yang mendorongnya, maka itu boleh. Atau orang yang memang dia sudah tidak mampu secara fisik dan memang sudah tidak diharapkan lagi dia bisa normal lagi, namun dia memiliki kemampuan harta, kemudian dia memberikan biaya kepada seseorang untuk menghajikan atas dirinya. Ini juga diperbolehkan dengan syarat orang yang diperintahkan untuk mewakilkan hajinya tersebut juga sudah pernah melakukan ibadah haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat atau mendengar salah seorang sahabat mengatakan labbaika an syubrumah. Labbaika an syubrumah. Ada seseorang yang pertama yang menyebutkan labbaika an syubrumah. Jadi Syubrumah ini nama seseorang. Rasulullah bertanya, siapa Syubrumah ini? Kemudian setelah dijawab, Syubrumah ini sebulan, maka Rasulullah bertanya, apakah ahajjaita an nafsik? Apakah kamu sudah melakukan ibadah haji atas dirimu sendiri? Ketika dijawab belum, maka Rasulullah mengatakan, hujja an nafsika thumma an Syubrumah. Hajikan dirimu terlebih dahulu, baru sesudah itu engkau boleh menghajikan Syubrumah. Sahkah bila kita berkurban tapi kita tidak melihat proses penyembelihannya? Sah, kurbannya sah. Apakah boleh berkurban di luar daerah domisili kita? Contoh misalnya berkurban di daerah terpencil. Kalau memang sekiranya maslahatnya ada untuk itu, misalkan di daerah kita sudah daging kurbannya sudah berlimpah ruah, boleh saja kita berkurban lalu kita berikan ke daerah terpencil, atau misalkan penyembelihannya di sana, boleh melihat pada maslahatnya. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala macam kekurangan yang ada dalam penyampaian saat ini semuanya adalah dari kekhilafan ana semata. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.